Selamat pagi anak-anak. Nah, minggu ini anak-anak ketemu Losu Pangpang dan Losu Rosi. Nah, anak-anak sudah disertai sama Tuhan selama satu minggu sampai sekarang ini anak-anak masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Itu karena Tuhan menyertai anak-anak, Tuhan mencukupi anak-anak, dan Tuhan menjaga kesehatan anak-anak. Nah, anak-anak pasti sekarang sudah makan, mandi. Ya, sudah di depan TV sama di depan laptop ya, untuk mengikuti sekolah minggu online. Pasti semangat kan ikut semangat sekolah minggu online ya anak-anak ya? Sekarang kita akan mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, sudah menyertai kita. Kita ucap selamat pagi Bapak dengan menyanyikan selamat pagi Bapak, gitu ya. Oke? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, syukur karena Tuhan sudah menjaga kita semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sungguh-sungguh kita mau bersyukur sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat pagi, kita akan melanjutkan sekolah minggu online. Tapi sebelum itu Losu, kita akan berdoa dulu. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik pada kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan menjaga kesehatan kami. Sekarang kami mau mengucap syukur dengan mengikuti sekolah minggu online ini ya Bapak.
Tuhan, acara sekolah minggu online ini dari awal, tengah, hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan mengasihi kita, mengasihi anak-anak yang di rumah semua, dan juga mengasihi Lasu Pangpang, kemalam Lasu Rosi. Betul, Lasu. Terus sama papa mama, semuanya yang di rumah, Lasu yang di rumah juga, Lasu ya. Iya, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memelihara kita, menjagai kita, memberi kita kesehatan, mencukupkan kebutuhan kita. Mari anak-anak, Lasu aja kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Bisa minta tolong papa, mama, koko, cie-cie ya. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan lagu Hitung Berkat. Bisa ya? Yuk! Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menerpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitung.
baik buat Tuhan loh, Su. Sekarang saatnya kita doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata. Lose Rosi akan memimpin doa persembahan. Mari anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati dan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan Papa dan Mama, kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka di masa-masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu, berbagai macam lagu, mulai Selamat Pagi, terus lagunya Kasih Yesus Indah Indah, terus Setinggi-tingginya Langit, sampai kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Indah, Firman Ajaib ya, Su, ya? Ya. Firman Indah, Firman Ajaib, Firman yang beri hidup. Firman Indah, Firman Ajaib, Firman yang beri hidup. Lose senang sekali bisa menyapa kalian semuanya. Halo, halo, halo Timmy, halo Lose Feni. Timmy, ayo sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat, happy. Adik-adik, gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Yes! Dosa berharap semuanya dalam kondisi yang baik. Bersyukur kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dan sahabatnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk sahabatnya ini? Nah, Timmy, tahu enggak apa itu sahabat? Tahu dong, Lose. Sahabat itu kan yang diajak berantem itu loh, Lose. Loh, bukan, Timmy. Sahabat itu teman dekat. Orang yang menolong kita. Yang selalu ada sewaktu kita sedih maupun kita senang. Oh, iya, Timmy tahu. Itu kan besar. Iya, betul Timmy, best friend, sahabat. Oke adik-adik, kalau begitu mari kita dengarkan ceritanya yuk. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari lo sepimpin kalian dalam doa. Adik-adik, sikap doanya yang baik, matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami dapat sekolah minggu online hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang buka hati setiap kami, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dapat mengerti dan melakukannya. Tuhan juga tolong Lose Feni yang akan bercerita hari ini.
Tuhan yang pakai dalam setiap keterbatasannya, biarlah Tuhan yang pakai sehingga Lo Suveni dapat menyampaikan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hiduplah kakak beradik yang namanya Martha dan Maria. Mereka memiliki saudara laki-laki yang namanya Lazarus. Mereka tinggal di Betania. Nah, tempat ini tidak jauh dari Yerusalem. Maria, Martha, dan Lazarus adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Suatu hari, Lazarus sedang sakit keras. Maria dan Martha sangat khawatir. Lalu mereka mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus tidak berada di Betania, jadi mereka menyuruh orang suruhan untuk memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus cepat-cepat pergi ke Betania untuk menemui Lazarus? Ternyata tidak, Tuhan Yesus tidak cepat-cepat pergi ke Betania. Malahan, Tuhan Yesus tinggal lebih lama lagi selama 2 hari. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Teman kita, Lazarus, sedang tidur dan aku akan pergi ke sana untuk membangunkannya." Nah, murid-murid Tuhan Yesus heran. Loh, Tuhan, kalau Lazarus sedang tidur, maka ia akan menjadi lebih sehat. Ya kan adik-adik, kalau kita sedang sakit, kita harus istirahat, tidur yang cukup, supaya badan kita menjadi lebih sehat. Nah, tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus ini bukan istirahat tidur yang sesungguhnya. Akhirnya Tuhan Yesus berterus terang kepada murid-muridnya, "Lazarus sudah mati. Syukurlah aku tidak berada di sana waktu itu. Supaya kalian dapat belajar percaya kepadaku. Marilah kita pergi ke sana sekarang." Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania. Ketika mereka sudah hampir sampai di Betania, Martha berlari menemui Tuhan Yesus. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini waktu itu, saudaraku pasti tidak akan mati." Nah, Martha menangis dan ia berkata, "Bahkan sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Lalu Tuhan menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Martha, percayakah engkau kepadaku?" Lalu Martha menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Lalu Martha pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan ia memanggil Maria yang ada di rumah. Ketika itu, ada banyak orang di rumah Maria yang sedang berkabung. Mereka menangis dan meratapi Lazarus yang sudah meninggal. Jadi, pada zaman Alkitab dulu, orang yang meninggal akan dimakamkan pada hari itu juga. Mayatnya akan dimandikan dan dibungkus kain kafan dari kepala sampai kakinya. Dan diberi wangi-wangian parfum. Setelah itu dikuburkan, dan masa kedukaan ini berlangsung selama 7 hari. Jadi teman, kerabat, orang terdekat akan menangis sebagai tanda penghormatan kepada orang yang meninggal. Lalu Martha memanggil Maria, "Maria, guru ada di sini dan ia ingin bertemu denganmu." Lalu Maria segera keluar dan segera menemui Tuhan Yesus. Dengan diikuti oleh orang-orang banyak yang sedang berkabung itu,
Ketika Maria melihat Tuhan Yesus, Maria segera tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dan sambil menangis, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pastilah Lazarus tidak akan mati, Tuhan." Maria menangis. Tuhan Yesus melihat Maria dan orang banyak itu yang menangis. Tuhan pun ikut sedih. Lalu Tuhan bertanya, "Di manakah Engkau baringkan Lazarus?" Orang banyak itu menjawab, "Marilah Tuhan, kemarilah dan lihatlah." Mereka menunjukkan kuburan Lazarus. Nah, ketika itu Tuhan Yesus juga sedih. Ia menangis. Ketika orang banyak itu melihat bahwa Tuhan Yesus juga menangis, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi Lazarus. Nah, setelah mereka semua sampai di kubur Lazarus, ada satu batu besar yang menutupi kubur Lazarus. Kemudian Tuhan berkata, "Singkirkan batunya." Tetapi Marta khawatir, "Tuhan, pasti sudah busuk baunya karena Lazarus sudah mati selama 4 hari. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, bukankah aku telah berkata kepadamu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah." Lalu orang banyak itu menggeser batunya dan Tuhan Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Setelah itu, Tuhan Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluarlah." Adik-adik, apa yang terjadi ya? Sesuatu bergerak dari dalam kubur itu. Tubuhnya yang masih tertutup kain kafan dari kepala hingga kaki. Ya, itu Lazarus. Lazarus hidup kembali. Lazarus keluar dari kubur itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Singkirkan kain kafan itu dan biarkan ia pergi." Nah, orang banyak yang melihat akan mujizat yang Tuhan buat ini. Tuhan Yesus yang sudah menghidupkan Lazarus dari kematian. Orang banyak itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Marta dan Maria pun sangat bersuka cita dan bersyukur karena dapat berkumpul bersama saudaranya kembali. Sungguh, hari itu menjadi satu hari yang sangat mengagumkan bagi orang-orang di Betania. Memang, mereka dapat menggeser batu yang besar itu, mereka dapat melepaskan kain kafan Lazarus, tetapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghidupkan Lazarus dari kematian. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus membuat mujizat ini, menghidupkan Lazarus dari kematian? Ya, supaya orang banyak itu percaya bahwa Dia adalah Anak Allah dan Juru Selamat yang Maha Kuasa. Dan Dia ingin orang agar percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, apa hal terbaik yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi sahabatnya di Betania? Menghidupkan Lazarus? Ya, tetapi hal terpenting yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi sahabatnya di Betania adalah Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa mereka. Tuhan Yesus sudah memberikan tidak hanya untuk sahabatnya di Betania saja, tetapi Dia memberikan nyawanya disalibkan untuk semua orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah adik-adik untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Bagi adik-adik yang belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Leo Sofeni ajak kalian, mari buka hati adik-adik dan izinkan Roh Kudus bekerja.
dan katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus, mari bersama dengan Lase kita terus bertumbuh dalam iman, tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lase yang akan pimpin dalam doa, adik-adik sikap doanya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang sudah mengorbankan nyawanya disalibkan untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk teman-teman yang belum percaya. Kiranya Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang berikan kemurahan-Mu, agar Roh Kudus dapat bekerja dalam diri mereka dan menerima Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang sudah percaya, Tuhan yang tolong, sehingga kami dapat terus bertumbuh imannya Tuhan. Tetap setia, lebih mengasihi Tuhan, dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 31. Ikuti gerakan langsung ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, adik-adik sudah menghafalkan semuanya? Nah, sekarang lo semua acak ayat hafalannya, nanti adik-adik susun ayat hafalannya ya. Oke, kita acak. Ya, nah itu ada garis yang kosong-kosong, adik-adik susun ayat hafalannya seperti yang tadi. Kita mulai dari yang atas dulu. Nah, ayat hafalannya diambil dari nats Alkitab mana? Betul, Yohanes pasal berapa tadi? Good job, 20 ayat. Betul, 31. Nah, lalu yang gerakannya seperti ini? Ya, supaya kamu percaya. Lalu, ya, bahwa Yesuslah Mesias. Betul, Anak Allah. Betul, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yeay, good job, very good semuanya.
Halo anak-anak, telah mendengarkan firman Tuhan tentang Lazarus. Sekarang waktunya aktivitas. Yuk, kita lihat dan buat bersama-sama. Anak-anak sangat mudah bukan membuatnya. Nah, hasil aktivitas jangan lupa difoto bersama anak-anak. Pausi tunggu sampai hari Selasa jam 12 siang. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Bye bye. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa menyerahkan aktivitasnya. Yes. Dan saya minta anak-anak tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, dan setia mengikuti sekolah Minggu online. Perbagian kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.